deh mas, tolong mas. Tolong ya mas, hormati privasi keluarga saya. Udah cukup. Tante gak pernah jadi mas. Maaf, maaf. Tante gak pernah tolong. Biar mas saya kan selesai ibunya. Ini bukan urusan mas. Ada masalah apa? Ini kan masalah keluarga yang dicampur. Cukup. Kenapa? Masalah apa? Mama, maaf ya. Sudah ada cukup. Tante, sebentar aja tante. Sebentar tante. Mama. Kasian. Bilang sama tim, udah kejar mobil itu, kejar, kita harus ikutin mobil itu, jangan sampai lepas deh pandangan kita. Kejar, bisa gak ada mobil gak? Coba dong kejar dong. Pergi nanti aja, cepet. Bisa mobil, kejar. Tim menyiapkan mobil, kita kejar mobil itu, kita intai, sengaja kita pengen tahu dia pergi kemana. Akhirnya dia menuju ke suatu tempat. Itu beneran bawa sama mobilnya. Itu ngapain coba bawa kayak gitu? Itu ngapain? Siapa yang ada sebelum? Pas dia berhenti di sebuah rumah, dia mau masuk ke dalam rumah itu, ternyata... Kok? Mama berantem sama siapa ya? Nekat semuanya melakukan itu, coba kenapa? Kamu pilih aku? Kenapa ini? Enggak! Kamu tuh gak tau dia! Kamu dengar kan dia pilih saya? Dengar gak? Kamu Mama sedang selingkuh. Mama takut, dia bilang papa.
minta maaf, Tara. Di situ Adel maafkan ibunya. Dia peluk ibunya dengan penuh kasih sayang. Ya, dia kasih pengertian ibu Susan ya, supaya tidak mengulangin lagi, tetap peduli sama keluarga. Dan akhirnya di situ ibu Susan dia mengakuin semuanya. Jadi mama tahu di mana Bi Ijah. Aku kangen banget sama Bi Ijah. Aku pengen banget ketemu sama Bi Ijah. Mama, aku tuh sering mimpi Bi Ijah. Di mana Bi Ijah? Mama, jalan beli juga. Astagfirullah, mama. Nomor 6. Itu kan deket banget sama rumah kita. Adel tuh cari Bi Ijah kemana-mana. Ternyata dia tinggal di dekat rumah kita. Maafkan mama. Ya udah, ibu. Ada sekarang mendingan kita ke tempatnya Bu Ijah aja, ya. Ya sekaligus untuk bertemu sama Bu Ijah sekalian untuk menjelaskan semuanya ya. Ibu juga ikut ya. Ya. Oke ibu ya. Perjalanan menuju ke tempatnya Bu Ijah. Sampai di tempatnya rumah Bi Ijah. Di mana tempat tinggalnya, Ibu? Yang mana, Bu? Di mana tempat tinggalnya? Yang mana tempat tinggalnya? Hah? Astagfirullahaladzim. Itu? Tinggal di situ. Oh, saya... Terjadi. Ibu nggak bisa ikut, Bu. Ya udah, Mama ikut aja. Kenapa Mama nggak ikut ketemu sama Bi Ijah? Mama nggak bisa ikut ya. Mama cukup sampai di sini aja. Apapun terjadi, Mama sayang Adel. Ma. Bu. Mama. Ibu. Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Mau ikut ya? Terus coba kita masuk ke dalam aja, Bu. Nggak apa-apa. Ketok panggil-panggil nggak ada yang keluar. Ditunggu nggak lama kemudian. Mana? Makanya ini sepi tuh. Coba tanya kanan kiri ada nggak? Nggak ada. Kamu tanya kemana? Itu kanan kosong, kiri juga kosong. Di depan sana mungkin ada rumah kan? Bi Ijah, Bi Ijah. Bi Ijah ngapain bawa termos kayak begini? Ijah sampai dijualan, Non. Bi, Adel mau nikah. Adel 5 bulan lagi mau nikah. Adel mau nikah sama Ardi. Dia laki-laki yang baik. Nanti Bibi harus datang ya ke nikahan Adel. Benar itu, Del. Iya. Alhamdulillah, Del. Bibi tinggal di sini. Bi, ini kan deket banget sama rumah Adel. Bibi kenapa gak pernah datang ke rumah? Bibi gak kangen sama Adel. Bibi kangen, Adel. Benar, Bibi kangen. Ibu jualan di sekitar rumah Adel. Makanya tiap hari ibu lihat Adel. Terus kenapa ibu gak masuk ke rumah? Hah? Ibu udah ikhlas. Ibu udah ikhlas, Non. Klien kita, Adel kaget, dia shock di situ. Maksud dia apa?
apa ini maksudnya? Bibi ikhlas apa sih, Bi? Bibi ikhlas. Bibi ikhlas, Non. Kalau emang cuma selama ini dianggap sebagai pengasuh Non. Apa sih? Bi Ica tuh ngomong apa sih? Nggak ngerti, Adel tuh. Maksudnya apa sih Bibi ngomong kayak gitu? Bibi ikhlas, Non. Bibi ikhlas. Sebenarnya, Non. Jujur, Non. Bibi ibu kandung Non Adel. Maksudnya apa, Bi? Maksudnya apa? Adel nggak ngerti. Jujur, Non. Dulu, Mama sama Papa Adel belum bisa punya anak. Bibi saat itu hamil, Non. Papa Adel nggak bertanggung jawab, Non. Papa sama Mama Non adopsi, Non. Dia baik banget sama Bibi, Non. Ibu Ija nggak bisa apa-apa. Begitu anaknya dititipkan, dia cuma bisa melihat. Dia cuma bisa memperhatikan, ya. Dia tidak boleh dia ngomong apa-apa. Sampai Ibu Ija diusir, dia masih mengawasin anaknya. Dia masih mengawasin Adel, walaupun dari jarak jauh. Ya Allah, Ibu. 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 Kenapa gak pernah ada yang bilang sama Adel? Kenapa semuanya pada bohong sama Adel, Bu? Karena Ibu gak pingin, Non. Karena Bibi gak pingin, Non. Tapi kalau punya Ibu seperti Bibi. Enggak, Bu. Enggak. Adel gak bener-bener. Adel sayang sama Bija. Ada pertemuan kembali, silaturahmi kembali dan bisa berkumpul semuanya ya. Tanpa adanya iri dan dengki di sini. Tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu terbukti.